Ayo kita mulakan. Suratul Ankabut mulai daripada ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dan manakala. Ja'at telah datang ia. Rusuluna akan utusan oleh utusan-utusan kami. Ibrahima kepada Ibrahim. Bil Bushra dengan memberi kabar gembira. Ayat 31 ya, yang baru masuk. Qalu telah berkata mereka, inna sesungguhnya kami, muhliku, orang-orang yang membinasakan, orang-orang yang membinasakan ahli penduduk Hazil Korea, negeri ini. Inna sesungguhnya ahlaha penduduknya kanu adalah mereka. Zalimin, orang-orang yang zalim. Ayat yang ke-32. Qala telah berkata ia, inna sesungguhnya biha padanya Luton ada Lut Qalu telah berkata mereka, nahnu kami a'lamu lebih mengetahui biman dengan orang yang pihak di dalamnya. La nunajjiannahu, sungguh kami mesti selamatkan akannya. Sungguh kami mesti selamatkan akannya. Wa ahlahu dan penduduknya. Boleh juga sebut sini ahlinya ya. Ahlinya tadi kita dah sebut penduduk. Di sini dan ahlinya. Sebab yang dimasukkan ahli di sini ialah pengikut Nabi Lut. Ya. Tadi penduduk semua, penduduk negeri. Ya. Nah, ini ahlinya. Illa melainkan imro'atahu istrinya. Kanat adalah ia minal ghabirin, daripada orang-orang yang tinggal.
Baik, saya semula. Surah Suratul Ankabut ayat 31. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim. Dan manakala telah datang ia oleh utusan-utusan kami kepada Ibrahim. Bil busra, dengan memberi kabar gembira. Utusan-utusan di sini ialah malaikat. Yang pada mulanya Nabi Ibrahim tidak kenal yang dia itu malaikat. Sebab malaikat-malaikat ini menyerupai manusia sebagai orang yang baik-baik. Jadi tak terfikir oleh Nabi Ibrahim bahawa itu adalah malaikat. Dia tahu Nabi Ibrahim dia malaikat tu setelah Nabi Ibrahim hidangkan makanan, dia tidak boleh makan. Ya, hidangan Nabi Ibrahim. Sebab dia tidak makan macam mana makan manusia. Makanan manusia. Di situlah Nabi Ibrahim tahu yang dia ni bukan manusia, dia adalah malaikat. Jadi kenapa dia singgah jumpa Nabi Ibrahim? Ya, dia singgah di situ kerana bil busra, memberi kabar gembira, iaitu Nabi Ibrahim akan mendapat anak dalam usia yang sudah lanjut, iaitu 120 tahun. Ya, dapatlah anak yang namanya Ishak. Diterangkan bahawa kabar gembira, engkau akan mendapat nama anak, ya, yang bernama Ishak. Ya, dan mendapat cucu yang nama Yakub. Jadi artinya ini adalah nama-nama anugerah yang mana siap nama sekali. Ya. Jadi Nabi, ya, Ibrahim dan isterinya juga kehairanan dengan berita itu. Sedangkan dia dua-dua sudah berusia lanjut, yang pada segi adatnya mana orang tua ada anak, ya, boleh beranak lagi. Ya. Ha, macam itulah. Di samping itu, dah disampaikan berita gembira itu, ya, malaikat ini berkata, qalu, telah berkata mereka, inna muhliku ahli hazil qaryah. Sesungguhnya kami orang-orang yang akan membinasakan penduduk negeri ini. Mana negeri itu yang dimasukkan ialah negeri kaum Lut. Ya, jadi dia sezaman dengan Nabi Lut, sezaman dengan Nabi Ibrahim, tapi lain negeri. Ya. Ha, jadi ya, Nabi Lut, ya, kerana apa? Kerana kaumnya yang telah melampau, maka ya, kedatangan malaikat ini nak membinasakan mereka, ya. Nak membinasakan penduduk negeri itu. Inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya penduduknya adalah mereka orang-orang yang zalim. Mana penduduknya dah benar-benar kafir, tidak mau menerima nasihat dan ajaran daripada Nabi Lut alaihissalam. Bahkan Nabi Lut sudah di warning sama ada nak ia tinggalkan ajarannya atau ia keluar saja daripada negeri ini. Nah, itulah Nabi Lut mengadu kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim bila dengar bahawa ya, utusan-utusan ini iaitu berupa malaikat ini nak membinasakan kaum Nabi Lut, ya, Nabi Ibrahim ni orangnya penyedih, orangnya jenis ya mudah kesian, ya. Nah, penyedih dan juga orangnya ya apa ada cepat kesian, macam tu. Jadi kata Nabi Ibrahim, qala ni qala, ya, qala ni qala, telah berkata ya Ibrahim, Nabi Ibrahim, inna fiha Lutan, sesungguhnya padanya, pada negeri itu kan ada Lut, ya. Jadi Nabi Ibrahim ya sedihlah kalau seandainya Nabi Lut pun dibinasakan, ya, sebab Nabi Lut ada dekat negeri itu, ya. Kata malaikat tu, qalu, telah berkata mereka, nahnu a'lamu biman fiha. Kata malaikat, kami lebih mengetahui dengan orang yang di dalamnya. Mana malaikat lebih tahu, ya, orang yang di dalam negeri itu. Wa walan wa apa ni, lanunajjiannahu wa ahlahu. Sungguh kami mesti selamatkan akannya. Nya tu balik kepada Nabi Lut. Maknanya dia berjanji akan selamatkan Nabi Lut wa ahlahu dan ahlinya. Ahlinya di sini ialah
pengikut-pengikut Nabi Lut. Ya. Ilam ro'atahu, melainkan istrinya. Ya. Kanat minal gobirin, adalah ia daripada orang-orang yang tinggal. Walaupun dia suaminya seorang Nabi dan Rasul, ya, tapi tak semestinya istrinya soleh. Ya. Begitu juga, ya, tak semestinya seorang Rasul tu, ya, anak, ya, anaknya mesti semuanya soleh-soleh. Tak. Ya. Jadi contohnya, ya, isteri Nabi Lut. Walaupun, ya, suaminya seorang Rasul, tapi isterinya kafir. Akhirnya dia juga tinggal, mendapat, ya, apa, binasa, ya, dalam negeri itu. Ya, sebab dia bersama sekongkol dengan kaumnya. Ya. Begitu juga dengan cerita kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, seorang rasul, tapi anaknya yang bernama Kanaan ini suka melawan. Ya, dia tidak percaya apa yang disampaikan oleh bapaknya. Begitu juga dengan Mak Kanaan. Mak Kanaan, ya. Mak Kanaan pun, ya, kufur juga. Ikut sama dengan anaknya. Sama dengan anaknya. Ya, jadi kedua beranak ini juga ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kita jangan menilai, ya, kalau seorang itu alim, ya, anaknya mesti alim. Anak kalau, ya, dia itu ustazah, ustaz ke, wah, anaknya pun, ya, semuanya baik-baik, ya, tak semestinya, ya, sebab seorang ibu ni diibaratkan, ya, diibaratkan seperti juga, ya, seekor ayam yang melahirkan anak. Jadi anak ni akan berbagai-bagai ragam dia, ya, tak mestinya anak itu mesti ikut cara ibunya, ya, jadi, ya, itu contoh atau perumpamaan. Ya. Jadi, ya, dalam ayat ini diterangkan bahawa isteri kepada seorang rasul yang namanya Nabi Lut, dia juga tinggal binasa bersama kaumnya sebab dikecualikan. Ya, ilam ro'atau, ya, melainkan isteri. Adakah Nabi Lut berdiam diri tak ajak isterinya? Ya, Nabi Lut ajak, ujuk, ikut. Ya. Oh, isterinya melawan. Dia lebih sedap tidur daripada nak berjalan tengah malam. Macam itulah bahasanya. Ya. Lagi sedap dia tidur daripada nak ikut tengah-tengah buta. Ya, malam-malam buta ni nak berjalan. Macam itulah bahasanya. Baik, sama lagi, ya. Walamma. Ayat selanjutnya 33. Walamma dan manakala. An bahawa ja'at, telah datang ia, rusuluna, oleh utusan-utusan kami, Luton, kepada Lut, si'a, telah diburukkan ia. Telah diburukkan ia. Dalam reket, telah merasa susah ia. Si'a ni adalah fi'il madhi majhul, ya, untuk, ya, huruf mu'tal. Ingat tak contoh lain? Kila. Kila, qaf ya lam, kila, telah dikatakan ia. Ni sin ya hamzah. Si'a. Daripada perkataan sa'a. Sa'a ma'akanu ya'malun. Ya, amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Ya, ini majunya si'a. Macam kila daripada kola.
Kola telah berkata ia. Kalau kila telah dikatakan ia. Ha, sama dengan siap. Ya. Telah diburukkan ia. Jadi maksud diburukkan tu mana tidak merasa. Apa dia merasa susah. Bihim dengan mereka. Wadoko dan telah sempit ia. Bihim dengan mereka. Zara'an. Zara'an ni dengan makna sodrun, dada. Ya. Telah sampai ia dengan mereka akan dada. Ada akan dada. Jadi maf'ul bi. Wa qalu dan telah berkata mereka. La tahaf. Jangan engkau takut. Wala tahzan dan jangan engkau berduka cita. Inna sesungguhnya kami munajjuka yang akan menyelamatkan engkau. Yang akan menyelamatkan engkau wa ahlaka dan keluarga engkau. Dan ahli engkau ya, guna ahli. Dan ahli engkau. Illa melainkan imro'ataka istri engkau. Kanat adalah ia. Minal ghabirin. Daripada orang-orang yang tinggal. Okay, saya masih mula. Walamma anja'at rusuluna. Dan manakala bahawa telah datang ia oleh utusan-utusan kami kepada Lut. Ya. Nabi Lut pun sama dengan Nabi Ibrahim. Dia tak kenal asalnya. Tak kenal dia malaikat. Sebab malaikat ni menyerupai manusia. Dan manusia ini manusia yang tak pernah dijumpai. Tapi perwatakannya semuanya muka manis, lembut, ya, baik. Ya. Ha, dengan pakaiannya yang bersih. Ya. Jadi kalau dikira, kalau dia datang jauh, tentulah kusut. Pakaiannya, ya, macam kita lah. Ya, kadang pakaian dia dah jalan jauh kerana pakaian kita kusut. Ya. Nah, tapi kalau pakaian dia elok, ya, bersih macam pakaian yang baru digosok, macam itulah. Ya. Nah, jadi ya, orang anggap kalau jauh, tentulah, ya, dah kusut pakaiannya. Tapi pakaiannya cantik, ya, bersih, ya. Ya. Nah, ini. Jadi Nabi Lut didatangi oleh utusan-utusan ini. Dan Nabi Lut belum kenal lagi yang dia itu malaikat. Jadi Nabi Lut merasa apa? Si'abihim. Telah diburukkan ia. Ya, dengan mereka. Mana telah diburukkan, di mana dia tidak senang. Tidak senang dengan kedatangan tetamu ini. Dalam keadaan kaumnya yang geli orang tengok. Macam itulah. Orang tengok kaum ini geli. Ya, jadi, ya, dia rasa malu. Ya. Ha. Dia rasa cukup malu didatangi oleh tetamu-tetamu elok-elok macam macam itulah. Ya. Jadi, wadoq bihim zara'a. Dan telah sempit ia dengan mereka akan dada. Mana dada Nabi Lut ni, ya. Dada Nabi Lut ni rasa sempit. Sempit ni macam kita bahasakan sebab dada. Ya. Ha, dahlah susah hati sebab lagi. Ya, sebab apa? Sebab malu. Ya, dengan apa? Dengan kedatangan tetamu ini.
Macam perempuan lah, tiba-tiba ada tetamu yang tak diundang. Rumah tengah bersepah sana sini. Macam-macam mana perasaan perempuan? Rumah bersepah, tunggang langgang sana sini. Ya, tetamu jauh datang. Ha, contoh. Ya. Ha. Jadi ya, kita pun rasa apa? Segan. Ha, rasa malu. Ha, macam itulah. Ya. Ha, macam Nabi Lut ni, macam tu perasaan dia. Ya, kerana perangai kaumnya tak elok. Ha, jadi dia malu dengan tetamu yang baik-baik ni. Tapi kata tetamu ini, waqalu, dan telah berkata mereka, la ta'af wa la tahzan. Jangan engkau takut dan jangan engkau duka cita. Ya, inna munajjuka wa ahlaka illam ra'ataka. Sesungguhnya kami yang akan menyelamatkan engkau dan ahli engkau melainkan isteri engkau. Kanat minal ghabirin, adalah ia daripada orang-orang yang tinggal. Bila tetamu ini mengatakan demikian, ya, barulah Nabi Lut perasan. Dia ini bukan manusia. Dia adalah malaikat. Ya, jadi seorang rasul baru perasan yang dia ni adalah malaikat. Ya. Sebab ya, kaumnya masa itu berkeliling di rumah Nabi Lut. Sebab ada tetamu datang, ya, dan isterinya mengatakan kat rumah tu ada tetamu daripada mana tak tahu. Tapi semua ya, handsome. Maksud dia macam tu lah. Handsome. Jadi orang kampung ni yang gila tak boleh nampak orang luar datang, menyerbulah rumah Nabi Lut. Ya. Jadi masing-masing dia nak masuk ke rumah Nabi Lut. Ya. Dia tak boleh nampak tetamu luar. Gila dibuatnya. Ha, macam itulah, gila dibuatnya. Ya. Oleh apa ni, penduduk situ. Jadi, Nabi Lut dalam keadaan yang susah menahan, ya, menghalang kaumnya supaya jangan masuk, jangan ganggu dia punya tetamu. Inilah kata-kata daripada tetamunya. Hai Lut, engkau jangan takut, engkau jangan duka cita. Aku akan selamatkan engkau dan ahli engkau, mana pengikut engkau, melainkan isteri engkau. Kanat minal ghabirin, adalah ia daripada orang yang tinggal. Mana isterimu juga, ya, dia akan tinggal bersama dengan kaummu. Ya. Baik, sambung lagi ya. Inna, sesungguhnya kami. Munziluna, yang menurunkan. Yang menurunkan. Ala, atas. Ahli, penduduk. Hazil Koryah, negeri ini. Rijzan, kotoran. Dalam reket azab. Minas sama, daripada langit. Bima, dengan sebab apa yang. Kanu, adalah mereka. Yap sukun, mereka berbuat fasik. Mereka berbuat fasik. Ayat 35. Walakot, dan demi sesungguhnya. Tarokna, telah kami tinggalkan. Minha, daripadanya. Ayatan, tanda. Bayyinatan, yang terang. Li kaumin, bagi kaum.
ya'qilun, mereka berakal. Mereka berakal. Mari saya semula. Inna munziluna ala ahli hazil qarya. Sesungguhnya kami yang akan menurunkan atas penduduk negeri ini. Negeri ini negeri Sadum. Nama negeri kaum Nabi Lut ini negeri Sadum. Ridzan. Yang diturunkan ialah ridzan, kotoran. Kotoran ini maksudnya ialah azab. Ya. Disangkanya bahawa ya, mendung datang, mendung, oh nak hujan, seronok. Ya, dalam keadaan panas, mendung datang, seronoklah nak hujan. Ya. Mereka menanti kedatangan hujan. Betul-betul hujan. Tapi hujan batu yang sangat panas menimpa mereka. Ya, kaum Nabi Lut. Oleh kerana ya, ketentuan Allah, mereka semua akan mati. Ya, jadi tak ada yang hiduplah. Ya, kaumnya tadi yang durhaka tu semuanya mati. Tak ada yang hidup. Ya. Ha. Itu dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Memang azab tu akan mengenai kesemuanya. Mereka akan mati. Ha, ya. Turun minas sama daripada langit. Ya. Ha, kotoran itu atau azab itu turun daripada langit berupa hujan batu. Yang sangat panas. Bima kanu yabsukun, dengan sebab apa yang adalah mereka berbuat fasik. Fasik ni tak menurut perintah. Nah, itu makna fasik. Ni tak nak dengar ya, nasihat daripada rasulnya. Mereka ya, perlekehkan, mereka dustakan ya rasul itu. Ya. Jadi ya, itulah akibatnya. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinah, dan demi sungguhnya telah kami tinggalkan daripada mereka tanda yang terang. Kami tinggalkan ni, mana kami tu Allah. Mana Allah tinggalkan tanda yang terang. Atau dibahasakan Allah abadikan tanda yang terang. Ma apa dia? Iaitu lautan mati. Siapa ya pergi ke ya, Jordan akan melihat lautan mati. Jadi lautan mati ni ia adalah negeri kaum Nabi Lut yang durhaka itu. Allah terbalikkan negerinya, yang sebelah atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Artinya ya, dia punya kedudukan ya, jenazah-jenazah ini memang tertanam ke bawah, ke dalam. Betul. Sebabnya apa? Sebab negeri itu dibalikkan. Jadi lautan mati sampai sekarang, itulah tanda yang terang liqaum ya'qilun, bagi kaum mereka berakal. Ya, yang ada akal tu mereka akan mengambil ya, pengajaran daripada kisah ini. Ya, jangan seperti kaum Nabi Lut yang durhaka kepada rasulnya. Ya, akhirnya Allah terbalikkan bumi mereka. Ya. Baik, sama lagi. Wa ila Madian. Dan kepada Madian. Ahum, saudara mereka. Su'aiban, Su'aib. Faqalah. Maka telah berkata ia. Ya kaumi, wahai kaumku. U'budullah, sembahlah olehmu akan Allah. Sembahlah olehmu akan Allah. Warju, dan berharaplah olehmu. Al-yaumal akhir, akan hari
akhirat. Wala ta'asau, dan jangan kamu melampaui batas. Fil ardi, di bumi. Mufsidin, selaku orang-orang yang buat kerosakan. Fakazzabu, sambung ya, ayat 37. Fakazzabu, maka telah mendustakan mereka akannya. Tengok ya, cara terjemah harfiah. Fakazzabu, fatu maka. Kazabu, bu tu dah ada domir waw tu. Telah mendustakan mereka-mereka tu waw. Ya, kalau ia, kazabah. Mereka kazabu. Ya, kemudian maafulnya, bu tu, akannya. Maka telah mendustakan mereka akannya. Itu harfiah tu. Ya, kalau bahasa-bahasa yang tidak ada harfiah, dia tak kenal mana fa'il, mana maf'ul. Dia terus terjemah, maka mereka pun mendustakan dia. Macam itulah. Ya. Maka mereka pun mendustakan dia. Jadi, ya, tak nampak dia punya kedudukan, ya, fa'il maf'ulnya. Ya, tapi kalau ya, harfiah, kazabah, kazabu tu fa'il madhi. Ada telah. Maka telah mendustakan mereka. Hu akannya. Kan? Ya, itu namanya harfiah. Ya. Jadi, lengkap terjemahan dia. Baik lagi, fa'ahozathum, maka telah mengenai ia akan mereka. Maka telah mengenai ia akan mereka. Di sini juga ada ia, ada mereka kan. Jadi ahozat untuk muannas. Tak mati tu tak muannas. Kalau lelaki ahoza. Kalau perempuan ahozat, yang ada fa'il dia, ia tu. Maka telah mengenai ia, hum akan mereka. Ya? Ar-rajfah, oleh gempa. Fa'asbahu, maka jadilah mereka. Fi darihim, dalam negeri mereka. Jasimin, orang-orang yang mati bergelimpangan. Baik, ya, kita semak semula. Habis cerita berkaitan dengan Nabi, ya, Lot. Wa ila Madian, dan kepada Madian. Ahohum Shu'aiban, saudara mereka adalah Shu'aib. Ya. Ini ya, Allah ceritakan pula kisah Nabi Shu'aib. Ya. Faqala, maka telah berkata ia, ya kaum ibudullah, wahai kaumku, sembahlah olehmu akan Allah. Warjul yaumal akhir, dan berharaplah olehmu akan negeri akhirat. Wala ta'asaw fil ardi, dan jangan kamu melampaui batas di bumi. Mufsidin, ia selaku orang-orang yang buat kerosakan. Jadi kita ya tahu atau ingat ya bahawa kaum Nabi Syuaib ini adalah kaum yang suka menipu.
dengan ya sukatan dan timbangan. Ya, jadi ini salah satu azab Allah Ta'ala. Kalau masyarakat itu rata-rata ya melakukan kerja menipu sukatan dan timbangan dalam perniagaan, ya itu adalah salah satu azab yang akan turun. Ya, sebab zaman Nabi Syuaib, ya azab turun disebabkan mereka bermaharaja lela melakukan ya hal yang sedemikian. Kalau mereka yang menimbang untuk orang, mereka akan kurangi. Kalau menyukat pun macam itu. Ya. Tetapi kalau dia sendiri minta sukat, minta timbang, nak cukup. Nah, inilah perangai mereka. Selain daripada itu, ya mereka suka menghalang-halang manusia di jalan raya. Ya, orang lalu-lalang kena kacau ya. Perangai kaum. Ya. Apalagi kalau nak pergi mana? Pergi nak pergi rumah Syuaib. Ya. Nah, mereka halang. Macam itulah perangai mereka. Jadi apa jadi? Pakat Zabuhu, macam ceritanya, pakat Zabuhu, maka telah mendustakan mereka. Akannya. Mereka mendustakan akannya. Akannya itu Nabi Syuaib. Ya, akhirnya atau ringkasan daripada ceritanya. Fa'akhazat humur rajfah. Maka telah mengenai ia akan mereka oleh gempa. Fa'asbahu fi darim jasimin. Maka jadilah mereka dalam negeri mereka orang-orang yang mati bergelimpangan. Ya, kita dengar gempa sana sini, ramai orang mati. Ya. Nah, sekarang pun kita dengar gempa, ramai orang mati tertindih dengan bangunan-bangunan dan sebagainya. Zaman Nabi Syuaib dulu, ya, gempa ni gempa yang amat sangat. Sehingga mereka semuanya mati. Hanya yang tinggal siapa? Mereka yang ikut Nabi Syuaib. Itulah yang tinggal. Yang lain tu mati. Ya, diazab dengan datangnya gempa yang bersangatan. Ya. Maka mereka mati bergelimpangan di sana sini. Baik, sambung lagi ayat 38. Wa'ad dan Ad. Wa Samud dan Samud. Qad sesungguhnya. Tabayyana telah terang ia. Lakum bagi kamu. Min daripada masa kinihim, tempat-tempat tinggal mereka. Fazayyana, maka telah menghiaskan ia. Lahum bagi mereka. Asyaitan oleh syaitan. A'malahum. Akan amalan-amalan mereka. Fasaddahum. Maka telah menghalang ia akan mereka. Maka telah menghalang ia akan mereka ansabil dari jalan. Wakanu dan adalah mereka mustabsirin, orang-orang yang mendapat pandangan. Baik, saya masuk mula. Wa'ad dan Wa'samud dan Ad dan Samud. Ini dah kaum lain lah. Bukan kaum Nabi Syuaib lagi.
ya. Kaum Ad, kaum Samud, ya. Allah turunkan Nabi Saleh, Allah turunkan Nabi Hud, ya, kepada mereka. Waqad tabayyana lakum min masakinihim. Dan sungguh telah nyata ia bagi kamu daripada tempat-tempat tinggal mereka. Mana kesan-kesan itu masih ada lagi? Yang mana kehebatan mereka, mereka buat rumah pada gunung-gunung batu. Mereka tembuk, ya, gunung-gunung batu itu jadi rumah. Ya, jadi kehebatan mereka. Jadi ada yang masih, ya, tinggal lagi, ya, sikit-sikit sebagai peninggalan untuk orang-orang yang mau melihat, ya, macam mana kehebatan mereka. Tapi Allah binasakan juga mereka. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Dan telah menghiaskan ia bagi mereka oleh syaitan akan amal-amal mereka. Hiasan itu kan dikatakan hias itu mana yang tak cantik, dihias jadi cantik. Jadi dia menghiaskan bahawa dia menyembah selain Allah Ta'ala itu adalah baik. Ya, dan perkara-perkara kemungkaran itu adalah baik buat mereka. Ya, padahal itulah yang ditegah oleh rasul-rasul mereka. Fasaddahum anisabil, maka telah menghalang ia akan mereka dari jalan. Ya, mana jalan ni jalan kebenaran. Ya, syaitan telah menghiaskan mereka dengan jalan kekufuran dan kemaksiatan. Dan mereka menghalangi jalan yang benar yang dibawa oleh para rasul. Wakanu mustabzirin, dan adalah mereka orang-orang yang mendapat pandangan. Atau kita bahasakan bahawa orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam. Mana mereka bukan tak ada orang yang memberikan pandangan. Ya, ada. Tetapi mereka, ya, melawan atau menolak, ya, pandangan-pandangan itu. Padahal mereka sendiri punya, ya, pandangan yang tajam. Yang patut mereka boleh fikirkan. Tapi mereka tetap mendustakan dan kufuri kedatangan rasul-rasul itu. Ya, jadi akibatnya Allah binasakan juga mereka. Baik, sampai ayat 38 dulu. Akan datang kita sambung lagi insyaAllah. Dan kita teruskan dengan pelajaran yang kedua, iaitu pelajaran surah. Okey, bilangan berapa kita? 55. 55. Baik, kita teruskan dengan pelajaran sorof. Bilangan yang ke-55, tasrifun naqis. Ya, tasrifun naqis min babi ibtala yabta'ilu. Masalan, contoh. Ibtala yabtali ibtilaan, ibtali la tabtali, mubtalin, mubtalan, 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 ubetulia yubtala. Maknanya menguji. Ya. Okey, ya, kita nombor satu, alif sinta kofia. Apa bunyinya? Istakoh. Cuba buat istakoh lagi. Yastaki. Istikoan. Ya. Amar. Istaki. Nahi. La tas taki. Isim fa'il. Mustaqin isim maf'ul. Mustaqon. Madi majhul. Ustukiya. Mudhari majhul. Yustaqon. Okey, nombor dua, dengan tadi minta minum, maknanya istakwa tadi, ya, minta minum. Nombor dua, alif shimtaro. Istaro. Mudore. Yastari.
Istirohan. 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 Istirohan amar. Istari. Istari nahi. Lastastari. Lastastari isim memakan zaman. Mustari. Isim fa'il mustarin isim maf'ul. Mustaron makan zaman. Mustaron. Mustaron. Madi majhul, mudhari majhul. Usturia. Yustaron. Mana membeli ya? Nomor tiga, alif ro do ta dot. Ya. Irtadon mudhari. Irtadon. Lagi. Irtidoan. Irtidoan. Lagi. Irtadi. Irtadi. Nahi. Latardi. Lagi. Murtadi. Lagi. Murtadi. Lagi. Murtadon. Murtadon. Lagi. Urtudia. Majul mudore. Yurtado. Nah, itu maknanya redo. Nomor empat, alif cinta kapya. Istaka. Istaka lagi. Yastaki. Yastaki lagi. Istikaan. Istikaan. Amin. Istaki. Istaki nahi. Lastastaki. Lastastaki isim fa'il. Mustakin isim maf'ul. Mustakan. Makan zaman. Mustakan. Mustakan. Ya, madi majhul. Ustukia. Ustukia mudhari majhul. Yustaka. Mana mengadu ya? Nomor lima, alif fatadalia. Iftada. Iftada mudhari. Yaftadi. Yaftadi masdar. Iftada. Iftidaan amar. Iftidaan tadi. Iftadi. La taftadi isim fa'il. Muftadin. Maf'ul. Muftadan. Makan zaman. Muftadan. Muftadan. Madi majhul. Uftudia. Mudhari majhul. Yuftadan. Okey, maknanya menebus. Kalau mati mikro wazan, macam mana menebus? Madi. Telah menebus. Ia mudhari. Ia menebus. Ia menebus. Masdar. Tebusan. Penebusan. Penebusan. Amar. Menebuslah oleh engkau. Tak perlu. Tebuslah oleh engkau. Nahi. Jangan engkau tebus. Isim fa'il. Yang menebus. Isim maf'ul. Yang ditebus. Makan zaman. Tempat menebus. Lagi. Masa menebus. Majhul. Telah diteboskan dia. Okay.